Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya akan membagikan cara membuat soto ayam sedap dan segar. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang digunakan, setengah kilo daging ayam, 2 bumbu yang dihaluskan, ada bawang merah, kemiri, bawang putih, kunyit, jahe, dan merica. Garam secukupnya dan kaldu jamur secukupnya. Bahan selain bumbu halus, ada jeruk purut, daunnya ya, jeruk nipis, lengkuas, serai, irisan bawang timun, irisan seledri. Siapkan air kira-kira 2 liter atau 2,5 liter. Panaskan air sampai mendidih. Masukkan 1/2 kilo daging ayam ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus sampai dagingnya matang ya. Kalau daging ayam sudah masak, angkat dan tiriskan. Panaskan minyak, goreng ayam sampai berubah warna kulitnya. Goreng ayam jangan terlalu matang ya, asal kulitnya berubah warna saja ya. Tiriskan daging ayam yang sudah digoreng, sisihkan. Potong kecil-kecil daging ayam yang sudah digoreng matang atau disuwir-suwir ya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai matang ya. Masukkan daun jeruk purut, serai yang dibuat simpul, lengkuas, masukkan juga bumbu halus yang sudah ditumis ya. Masukkan kaldu jamur secukupnya. Kalau tidak ada kaldu jamur, bisa diganti penyedap rasa yang lain, misalnya
sasah. Soto sudah siap disajikan bersama pelengkapnya. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk menonton video kami selanjutnya, cara penyajian soto sedap dan segar beserta pelengkapnya. Terima kasih.